Guanang nih teman-teman. Ada penawaran 40 juta. Mintanya 40 lebih, teman-teman. Sudah dibawakan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gambeng Kabupaten Sleman, pasar yang buka 5 hari sekali. Di pasaran Hari Jawa Pahing, teman-teman. Di depan teman-teman semua, ini ada bakalan pengemukan, bakalan jos ini. Pak Budi yang bawa dari Bantul, berjeniskan limosin. Ini sapinya guandeng ini, teman-teman. Coba kita dekati ya. Tadi saya tanya, ditawarkan 23,5. Guandeng ini teman-teman, prospek jumbo, bertelinga kecil, gundul. Oh, sesaknya buatan Pak Di? Oh iya, kita jajan. Oke, gampil mungkin. Josh, sesak ini juga ada limosin. Ini 24 juta teman-teman. Ini juga gundul. Ini juga nggak kalah ganteng. Masih muda banget. Masih non-poel. Ini kalau dipasangin berangus merah ini juga ganteng ini. Wah, ada tanduknya tipis teman-teman. Itu kelihatan ada tanduknya sedikit. Kalau dari dua ekor ini teman-teman, saya milih yang ini. Kalian kurang lebih umur 1 tahun sampai 1,5 tahun ini. Main lebar teman-teman, top. Ini 23,5 dan yang ini 24 juta.
Oke, kita geser di sebelah sini. Ini Mas Jangkung, ini bawa pedetan super ini. Terus dipantau-pantau sama Mas Udin Jenggot. Pedetan jos. Berjeniskan simental. Kaki-kaki depan belakang jos tegak-tegak. Sapinya sendiri juga jogrokannya tinggi. Terus panjang. Bertanduk. Kelaminnya bagus. Kegeran ini teman-teman. Ini 17 juta nih teman-teman. Usia 5 bulan. Informasi dari Mas Jangkung usia 5 bulan. 5 bulan udah segede dan setinggi ini teman-teman. Top. Kalau dari kerangkanya, tulang-tulangannya itu bagus. Cuman kata Mas Jangkung tadi itu dari petaninya kurang terawat. Jadi masih apa ya, kelihatan tipis atau nggak berisi teman-teman. Karena yang punya katanya simbah-simbah kakung atau sudah sepuh-sepuh. Ini. Pagi mas. Siang. Udah mandi belum mas David? Kemarin sore. Kemarin sore, podo nih. Oke, kita lanjut. Itu di sana ada sapi besar, nanti kita coba ke sana, teman-teman. Kita geser, teman-teman, di sebelah sini. Didilat. Tinggi teman-teman. Lolol. Mintanya 50 juta. Ini ada rame-rame lagi pada nonton sapi besar nih teman-teman. Tadi ditimbang infonya bobot 757 kilo. Dibanderol paling mahal ini 50 juta. Kalau dari jogrokannya tinggi teman-teman. Tinggi sapinya tinggi panjang. Terus kepalanya juga porm, ganteng. Cuma kalau menurut saya kurang lebar, kurang isi. Tinggi, pol sapinya teman-teman. Cus. Tol gambar. Thank you.
Rame jadi tontonan warga pasar. Jujur tenang yuk. Ini sapi tertinggi ini. Harganya juga yang tertinggi. Oh, apa? Nyambi dukun ya mas ya? Bisa tahu. Kelihatannya mas ya, prediksi kan ya, ada salah ada benar juga. Enggak tahu ini sudah koil berapa nih teman-teman. Tapi kalau prediksi dari teman-teman rampas ini. Terus bagian pantat itu masih tepos ya teman-teman. Coba 700. Dur banget. Tinggi. Kual pinten iki, Pak? Paling sisi-sisi umpanan tahun ini. Sisi-sisi. Kual papat. Dua pasang. Papat. Dua pasang. 50 juta. 50 juta. Sudah ada penawaran pinten, Pak, niki? 40. 40. Tanpa nono iki. Sudah ada penawaran 40 juta. Mintanya 40 lebih, teman-teman. Sudah dibawakan uang. Dibuatnya loh, tujuh lima tujuh, 1 juta, yang 40, yang 40, sekawat kredit, belum oleh, belum boleh teman-teman ditawar 40 juta. Dungur tenang sapi ini ya. Dungur. Emang kurang ombo ya mas. Waduh malah bedat sendale.
Belum ketemu harganya teman-teman, sudah ditawar 40. Bobot 757. Oke, kita jalan-jalan. Ikutin terus.